makan krepek bareng Pak Camat. Biar cuaca terik, ngebitnya tetap semangat. Uhuy. Pada suatu hari itu orderan nih, si total tuh. Wih, paket ya kan? Si ambil nih. Wah, ada orderan nih. Paket lagi. Halo, Mbak Febri ya? Iya Mas, saya Febri yang tadi mesen ojol. Siap nih Mbak, ke titik jemputan ya. Jangan Mas, jangan di rumah. Waduh. Di depan pos satpam aja. Kok begitu? Emang kenapa Mbak? Iya, soalnya di sini takut ketemu sama calon suami saya. Ya. Oh iya deh, saya menuju ke lokasi ya. Oke. Okay. Wadidaw, kirim paket apa sih? Lah sampai calon suami aja kagak boleh tahu. Wait, jangan-jangan. Mbak Febri ya? Iya, mau ngantar paket. Apa ini Mbak? Isinya? Udah pokoknya kirim aja ke alamatnya ya Mas. Nih. Tuh takutnya apa lagi? Enggak Mas, enggak apa-apa kok ini. Saya harus tahu dulu ini apa. Ini baju punya mantan suami saya. Iya. Tolong kasihin, tapi jangan sampai ketahuan isi barunya ya. Waduh, saya nggak bisa kayak gitu Mbak. Saya nggak berani ah, kalau gitu. Ih, Mas saya udah ditolak 3 ojol, tolong ya Mas. Gimana ya, aduh. Saya berat juga Mbak. Saya tambahin 3 kali lipat deh bayarannya. Hah? 3 kali lipat? Serius? Ya kalau gitu, saya mau deh. Wadaw, emang ya. Kadang nih CS kalau ngasih tugas berasa macam ikutan tantangan uji nyali cuy. Dengan semangat 45, Bang Uloh capcus menuju lokasi pengantaran. Hehe. Ya, kita doain ya. Biar urusannya lancar Bang. Amin. Misi. Paket. Iya Pak, paket siapa? Apa betul Bu, ini rumahnya Pak Tino? Iya betul Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan gak kenapa-napa. Papa! Paket siapa sih? Misi Pak, ini Pak, ada paket Pak. Dari Ibu Febri. Emang dia ngirim apa sih Pak? Gak tahu Bu. Coba dibuka. Gak tahu Bu, saya juga gak tahu tadi apaan Bu. Waduh. Ya di situ cekcok deh tuh mereka. Pelan-pelan Bu. Ya ampun Pak. Aduh. Kamu minta kirimin baju sama mantan istri kamu. Enggak gitu. Aduh. Bu, ya. Mau dilempar. Udah Pak, mau dilempar. Jangan lempar dong Bu. Buang aja Pak, buang aja. Jangan marah-marah. Ayo. Bu. Apa janji-janji enggak? Ini yang berat. Apalagi Pak. Nanti saya sama Yasanya gimana Bu? Saya, di, aja deh, saya dikasih bintang buang satu aja. Bu nanti Bu. Bodoh amat Pak, saya nggak ngurusin, buang aja. Udah. Tolong Bu, terima Bu. Saya diomelin Bu, Bu. Ya, si Ibu. Duh, gimana ya? Penerima nggak mau menerima lagi. Apa gua hubungin pengirim aja ya? Halo? Halo, Bu Febri. Ini... barangnya nggak mau terima Bu, apa saya anterin aja Bu ke rumah Ibu? Jangan deh, buat Masnya aja atau Mas bagiin, terserah. Terus ngomong-ngomong yang tadi gimana Bu, yang Ibu bilang 3 kali lipat? Oh, kalau ongkosnya nanti saya kirim 3 kali lipat lewat aplikasinya ya Mas. Alhamdulillah, tapi saya jadi kasih bintang 1 ya Bu. Alhamdulillah nih, dapat rejeki, dapat baju, nggak apa-apalah, saya diomelin sama orang, kayak gitulah yang pernah saya alami.